satunya keluarga besar Persimura FC yang terdapat hadir pada kesempatan pura hari ini. Bang Udin Reza merupakan rekan bermain gundu dengan Cepu Brantaniago. Bapak RT Apet, Bos Selamat, Tumpah Ruah akan menyaksikan tim kebanggaan mereka. Enak, Pip, jadi RT, Pip. Baik saudara penonton dan saudara pendengar, mania sepak bola, para pecandu dan pencinta sepak bola yang terdapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Di kesempatan sore hari ini, di mana sebuah kiriman umpan lambung kedua dikirimkan oleh Bapak Selamat, Bos Selamat, pemilik CPSPM Selamat Putra Mandiri, merupakan ayahanda dari Bos Triwarsito Kewel dan Bos Agus Jair. Selamat datang dan selamat sore, di mana Bapak Haji Endo tentunya pemilik tim sekuat kubu kesebelasan Zaro FC, di mana tim yang ditangani langsung oleh Presiden Direktur Bapak Haji Endo yang datang dari kawasan Curug Sangareng. Di kesempatan sore hari ini akan bertanding menghadapi tim kubu kesebelasan Selamat Rental Racing Team 65. Dua tim kubu kesebelasan ditangani langsung para pikir tentunya Presiden Direktur dari tim kubu kesebelasan Selamat Rental Racing yang ditangani langsung oleh Bos Triwarsito Keo, pemilik CP Selamat Rental Racing Team 65, dan di mana tim kubu kesebelasan Zaro FC, tim yang dibesut langsung Presiden Direktur Bapak Haji Endo, dan di mana Raden Putra dan Arya Putra berada di belakang layar tim kubu kesebelasan Zaro FC. Selamat datang, selamat sore kepada Anda seluruh mania sepak bola, para pecandu dan pencinta olahraga tentunya di kesempatan sore hari ini. Selamat datang dan selamat sore Bang Ibo, pemilik Penuh Musolah, berserta hadir di kesempatan sore hari ini. Dan di mana selamat datang, selamat sore kepada Anda seluruh mania sepak bola yang berserta hadir pada kesempatan sore hari ini, akan menjadi saksi mata, saksi nyata, saksi hidup, di mana kalian akan berhasil melenggang masuk lolos ke partai puncak grand final yang akan menemani tim kubu kesebelasan pasukan PSBJ yang terlebih dahulu mereka menunggu di partai puncak grand final yang akan berlangsung pada hari Minggu, tepatnya 11 Desember 2022. Selamat datang dan selamat sore kepada para Zaro yang berserta hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak Zaro Emen merupakan tokoh sepak bola Desa Cijambra. Bapak R. Arab, Bapak R. Kiming yang datang dari kawasan Cerang Pulau berserta hadir. Selamat datang pula orang nomor satu dari Desa Cijambra, Bapak Lura Daman Huru, tentunya di kesempatan sore hari ini. Rekan-rekan para pemain, rekan-rekan tentunya bagaimana tamu undangan
yang tampak sudah terus terhadir agar memberikan sebuah hukuman terhadap prestasi penampilan untuk kebutuhan terbiasa di persatuan sudah sempatkan pada serangkai kapal membuat penyokong yang kebutuhan terbiasa sebelum masuk di lapang persatuan dan itu dari kebutuhan terbiasa tentunya bagaimana selamat rental tim berhasil 45 dan juga kebutuhan terbiasa tentunya bagaimana jauh itu pada pagi sudah sudah melakukan bagaimana persiapan melakukan bagaimana sudah perencanaan uang ketaman aset yang bertanggung jawab pertama di kesempatan perasaan yang itu tentunya bagaimana dia cukup kesempatan memiliki ketatan perkembangan yang cukup luar biasa tentunya di putaran pertama di putaran ketiga kita tahu betul tentunya bagaimana cukup kesempatan baru FC mereka berhasil memulakan cukup kesempatan tentunya bagaimana tim calon merah untuk kesempatan mereka cukup kesempatan bagaimana Bapak Jero Adam tentunya bagaimana Bapak Jero Kru juga nampak tentunya bagaimana persiapan khusus yang dilakukan tentunya bagaimana pemilik manajer dari cukup kesempatan tim Jaro Bapak Haji Ombe dan juga akan merapatkan bagaimana sebuah langsung dari kepala desa Bapak Ibu Heli bahkan ke beberapa kota yang sama-sama tentunya bagaimana hidup di kesempatan Jaro dan itu tentunya bagaimana ada Bos Radit Citra dan juga Arya Kontra dan nampak tentunya bagaimana ada juga kawan lain Ejim Kamalan Mas Haji dan selalu di pesan juga di kesempatan para seorang itu tentunya kalau kita mencermati bagaimana kerasa setelah yang akan diturunkan dan tentunya persoalan sebuah tetap mempertahankan tentunya bagaimana para pemain yang sebuah tujuh kesempatan pun sebuah dari baru kecamatan Botok di pertandingan di kesempatan perasaan kita melihat tentunya bagaimana satu di bagaimana kita tentunya bagaimana di sekarang banyak kebutuhan tak besar untuk kesebelasan bagaimana di sejarah FC mereka mencoba mengatakan khususnya beberapa peraturan perasaan yang terutama tentunya bagaimana ada pemain di asing jadi FC dan tentunya yang kata akan diandalkan untuk pusat tentunya bagaimana memberi sebuah yang memberikan tentunya bagaimana siap baik sendiri untuk sekarang para peraturan khusus kesebelasan tentunya di sejarah FC di pertandingan kesempatan perasaan sementara tampak sebenarnya dari sini sebenarnya.